Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bunda Zi dan Zihan. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah teman-teman, kalau biasanya sore-sore di rumah teman-teman lagi ngapain? Kegiatannya apa saja teman-teman? Kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman tentang kegiatan saya setiap sore, kegiatan rutin ya. Nah teman-teman, yang pertama, biasanya kalau sudah sore seperti ini saya akan menyirami semua tanaman saya. Nah mulai dari yang samping rumah ini, karena ada sebagian bunga yang sudah saya pindahkan ke samping rumah, sampai kemudian yang di depan juga, di teras depan rumah ya teman-teman. Ini adalah koleksi aglonema saya. Nah untuk koleksi aglonema tidak saya siram ya teman-teman, cuman saya semprot, karena ini aglonema tidak boleh terlalu sering disiram, karena aglonema ini sudah saya siram 2 hari yang lalu. Jadi sekarang cuman saya semprot menggunakan vitamin QC ya, QC atau QC ya teman-teman. Kalau pecinta aglonema pasti tahu ya vitamin ini. Nah setelah itu saya juga menyiram beberapa koleksi caladium saya. Ini adalah beberapa koleksi caladium. Nah kalau yang untuk caladium harus sering disiram ya teman-teman, karena kalau tidak nanti caladiumnya bisa stres dan akhirnya daunnya berguguran. Nah jadi kegiatan rutin saya tiap sore, yang pertama pasti saya akan menyiram semua bunga dan tanaman yang saya punya. Kalau teman-teman biasanya di rumah sore-sore gini kegiatannya apa saja, teman-teman boleh komen di bawah ya. Nah teman-teman, setelah saya siram bunga saya dan juga tanaman saya kemudian lanjut membereskan rumah. Nah ini adalah ruang keluarga yang terlihat sangat berantakan. Ya ini adalah ulah si adek ya, atau si Zihan. Jadi saya akan membereskan atau merapikan ruang keluarga ini. Ya kegiatan rutin hampir tiap sore ya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, ini sudah selesai saya bereskan mainan. Setelah selesai bereskan mainan, saya mau lanjut untuk menyapu dulu ya teman-teman.
Nah, teman-teman, saya sudah selesai menyapu. Sekarang saya mau lanjut untuk mengepel lantainya. Nah, teman-teman, ini saya baru saja ngambil paket tadi malam ya, sebenarnya ngambil paket bunga yang saya beli. Ini bunga anggrek, saya beli di Kota Sorong, kemudian menggunakan jasa Justip untuk dikirim ke kota saya di Kota Papan. Nah, ini dia teman-teman, jadi saya mau mengganti bunga anggrek ini, mau saya ganti dengan bunga yang ada di atas meja TV saya. Untuk harga bunga anggrek ini harganya lumayan ya, satu pot ini harganya itu Rp265 ditambah dengan jas tipnya Rp25.000. Nah, kemudian ini juga ada bunga sakura mini, kemudian ada juga bunga bonsai mini. Nah, ini kebetulan kemarin ada diskon atau promo, bunganya itu Rp100.000, dapatnya 3 bunga. Nah, jadi saya pesan ini yang Rp100.000, 3 bunga, kemudian jas tipnya kalau saya tidak salah ingat 20 atau 25.000 itu. Nah, jadi saya mau ganti ini ya teman-teman, bunga anggrek ini mau saya taruh di atas meja TV saya. Kemudian yang bunga kecilnya juga tadi, yang bonsainya, mau saya taruh juga di atas meja TV saya. Nah, teman-teman, ini penampakan di atas meja TV saya. Saya senang sekali ya, karena memang cantik bunganya dan apa ya, sesuai masuk dengan tema. Nah, teman-teman, setelah itu saya juga akan memberikan makan kepada ikan cupang, kepada para cupang Pak Suami, karena kebetulan ini Pak Suami belum pulang kantor. Jadi saya yang kasih makan. Tapi biasanya kalau Pak Suami pulangnya lebih cepat, biasanya Pak Suami yang akan kasih makan. Nah,
Jadi teman-teman, itulah beberapa kegiatan rutin yang selalu saya lakukan hampir di setiap sore. Mulai dari menyiram tanaman saya, terus menyimpan dan juga memberi makan ikan cupang. Biasanya kalau ada piring yang kotor, saya juga cuci ya. Tapi karena memang tidak ada piring kotor kali ini, jadi saya tidak cuci piring. Nah, setelah semua kegiatan ini selesai, biasanya saya langsung lanjut untuk mandi sore. Nah, teman-teman, bagaimana kegiatan teman-teman yang ada di rumah? Apakah sama seperti saya? Teman-teman boleh komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video saya. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kalian suka dengan video ini. Kita ketemu lagi di next video ya. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.